ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada kita. Kebaikan Allah sangat sempurna. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sempurna kepada hamba-hamba dan makhluknya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena dengan kesyukuranlah nikmat itu akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu peluang yang Allah berikan dalam usia kita kecuali kita harus mampu untuk menjadikan dia sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah salah satu kebaikan yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah duduk dalam majlis ilmu yang merupakan tidak akan pernah merugi orang-orang yang duduk di dalamnya. La yusqa bihim jalis, tidak akan pernah merasa kecewa orang-orang yang duduk di dalamnya. Duduknya saja selalu didoakan oleh malaikat Allah, selalu mengundang rahmat Allah, dan senantiasa menghadirkan ketenangan dalam jiwa bagi orang-orang yang duduk di dalamnya. Bahkan tidak hanya itu, dia mendapatkan sanjungan pujian dari Sang Khalik terhadap orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kemudahan bagi kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu ini. Ucapan salat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya nanti pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita berharap kepada Allah, Allah berikan kepada kita taufik untuk mengikutinya dan mencontohnya dalam segala urusan kita. Ikhwani ukhwati fiddin, malam ini kembali kita berbicara tentang peran rumah di dalam pendidikan anak-anak kita. Pada pembahasan sebelumnya, di antara pembahasan yang paling penting yang sudah kita bahas adalah bahwa seorang ibu dalam rumah tangga itu adalah benih yang kuat di dalam atau pondasi yang kokoh di dalam rumah tangga tersebut. Di sini ada kalimat yang dinukilkan dari Samiyah, ya, anna athar ghiyabil ab aqallu bikathirin min athar ghiyabil um 'ala al atfali. Kurangnya peran seorang ayah di dalam mengatur dan mendidik anak itu tidak terlalu berbahaya daripada hilangnya peran seorang ibu. Jadi kalau seorang ibu tidak ada peran di dalam pendidikan, maka ini akan menghancurkan anak di dalam masa dan kehidupannya. Peran seorang ibu sangat
penting di dalam rumah tangga. Saya teringat dengan salah seorang perkataan orang orientalis yang mengatakan, jika kalian ingin menghancurkan budaya satu umat, maka lakukan tiga langkah berikut ini. Yang pertama, uhdumul usrah, hancurkan tatanan rumah tangga. Dengan cara bagaimana? Menghilangkan peran seorang ibu dalam rumah tangga tersebut. Menjadikan seorang wanita malu berada di rumahnya. Kalau dia sudah sekolah, kuliah, sarjana, jadikan dia malu untuk menjadi ibu rumah tangga. Hancurkan tatanan rumah tangga dengan menghilangkan peran tersebut. Wanita-wanita muslimah itu sangat malu kalau berada di rumah. Yang kedua, uhdumut ta'lim, hancurkan tatanan pendidikan. Dengan cara bagaimana? Menghilangkan kedudukan seorang guru. Guru tidak lagi dianggap orang yang dihormati, disegani, tidak lagi didengarkan kata-katanya. Hilangkan peran mereka. Dan yang ketiga, uhdumul qudwah wal marji'iyat, hilangkan peran tatanan uswah, qudwah, suri tauladan dalam umat ini. Dengan cara bagaimana? Menghilangkan kedudukan para ulama. Para ulama tidak lagi didengarkan. Para ulama tidak lagi menjadi panutan. Para ulama tidak lagi dijadikan sebagai sandaran untuk bertanya di dalam agama. Kalau tiga hal ini dilakukan, maka tidak akan lama budaya sebuah bangsa. Akan hancur, akan berkeping-keping itu budaya pada negara tersebut. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, kita mesti ya berhati-hati. Ya, tiga hal ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang orientalis di dalam menghancurkan umat ini. Malam ini kita akan berbicara tentang al-ummul muslimah, seorang ibu ya yang muslimah. Bagaimana perannya dalam pendidikan Islam? Yang pertama ya, di sini ala dawi ahamiyati dauril umm fit tarbiyah yattadih ya, dari peran-peran wanita seorang ibu di dalam pendidikan, maka jelaslah bahwa syariat Islam ini telah memberikan, menjelaskan sebab-sebab yang sangat cukup untuk memposisikan seorang wanita dalam Islam, yang mana fitrah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam memposisikan seorang wanita? Apa yang telah dilakukan agar kita tahu, Pak, suasana syariat ini ternyata Islam sangat mengangkat dan mengagungkan seorang wanita. Karena sebagian kaum muslimin masih saja berbicara bahwa Islam ya mengekang ruang-ruang untuk kaum wanita. Padahal tidak. Mari kita lihat bagaimana Islam memuliakan kaum wanita dengan perintah dan syariat yang telah Allah berikan. Yang pertama, amarallahu azza wa jalla an-nisaa bil qarari fil baiti. Allah memerintahkan kaum wanita untuk berada di rumah mereka. Bahwa perintah seorang wanita mesti berada di rumah itu perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh. Dalam sebuah firman-Nya Allah katakan, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian kaum wanita berdiam tinggal di rumah kalian.
fi buyutikunna, di rumah kalian. Wa ja'ala salatah fi baiti afdal min salatih fil masjid. Bahkan dalam syariat ini pun menjadikan salatnya wanita di rumahnya ia lebih afdal dari salatnya di masjid. Ini adalah bentuk-bentuk pemuliaan agama Islam di dalam memuliakan kaum wanita ini. Yang kedua, di antara bentuk penjagaan syariat terhadap kaum wanita adalah kallafallahu au kullifar rajulu al-infaq 'alayha. Kaum laki-laki diperintahkan untuk berinfak dengan memberikan nafkah kepada kaum wanita. Kaum wanita itu posisinya adalah tulang rusuk. Kaum laki-laki posisinya tulang punggung. Jangan digeser posisi tulang rusuk menjadi tulang punggung. Itu berbahaya. Posisi wanita itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil mar'atu min dira. Bahwa wanita itu adalah tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah fitrah wanita. Dan kaum laki-laki itu adalah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah yang kita sebut dengan tulang punggung. Jangan dibalik. Allah jadikan laki-laki sebagai tulang punggung adalah sebagai bentuk kemuliaan, ya, pemuliaan terhadap kaum laki-laki dan bentuk penjagaan terhadap kaum wanita. Jadi kalau hari ini semua orang, ya, laki-laki dan perempuan berlomba-lomba untuk keluar, berlomba-lomba untuk sama-sama keluar. Makanya tidak heran, ya, Bapak Ibu semua, kalau ada sepasang suami istri yang ingin mencari sekolah itu kalau bisa dari jam 7 sampai menjelang maghrib. Kenapa demikian? Karena mereka suami istri pasang ini berlomba-lomba sama-sama keluar. Tahu kita sebabnya sudah. Maka seorang muslim yang baik, ya, dia mesti faham ini tentang tugas dia dengan tugas seorang suami dengan tugas seorang istri. Kemudian seorang laki-laki diberikan, ya, tugas untuk berinfak memberikan nafkah keluarganya. Wa fi jami' marahili hayatiha, dari setiap fase kehidupannya. Fal abu wal akhu thumma zawj thumma al-ibn mas'ulun amama Allah azza wa jall an i'alatiha hatta law kanat ghaniyah. Seorang ayah, seorang saudara, seorang suami, seorang anak laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah tentang keluarganya walaupun dia seorang laki-laki yang kaya. Litatamakkan min al-istiqrar fil baiti wa at-tafarruq li muhimmatiha al-asliyah. Karena harapan kita wanita itu berada di rumahnya, tugas utama dia adalah sebagai pendidik. Nah, ini jelas, ya. Yang pertama, Allah jadikan seorang wanita di rumah adalah salah satu bentuk penjagaan kepada mereka. Yang kedua, Allah jadikan kaum laki-laki yang bertugas untuk mencari nafkah. Makanya dari antara hikmah syariat Islam, kenapa ya waris itu dibagi 2:1? Kenapa? Kenapa wanita dapat 1, laki-laki dapat? Hikmahnya apa? Karena laki-laki punya tugas menafkahi. Kalau perempuan, ada orang yang bertanggung jawab sebagai tulang punggungnya, sebagai orang yang memberikan nafkah kepadanya. Maka dari sinilah kita tahu ternyata memang hikmah di antara illah kenapa Allah jadikan warisan itu 2:1. Karena laki-laki punya tanggung jawab kepada keluarganya.
Kemudian yang berikutnya adalah bahwa keluarnya seorang wanita menghabiskan waktu di luar rumah lebih banyak, itu adalah sesuatu yang menghadirkan kemudaratan bagi dia dan keluarganya. Wa yatabayyan anna hadzal khuruj darun jiddan lil ajyal as-sa'idah. Keluarnya seorang wanita dari rumahnya menghabiskan waktu berkarir, mencari terus ya, menghabiskan usianya di luar rumah dengan karirnya, dengan pekerjaannya, itu akan membahayakan generasinya. Membahayakan generasinya. Nah, ketika seorang wanita sudah berada di rumah, maka mainkan perannya dengan baik. Jangan kemudian setelah di rumah sibuk dengan yang lain. Asik dengan pekerjaan yang lain. Padahal di depan matanya ada anak-anak dia yang menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan ini bukan berarti kita mengkotak bahwa wanita harus di rumah saja tanpa dia harus bisa beraktivitas, tidak. Wanita diberikan Allah Azza wa Jalla ya kemudahan-kemudahan dari sisi banyak sisi. Wanita tidak sama dari kaum laki-laki. Dari kekuatan fisik ya, kemudian itu juga menjadi bab-bab atau alasan-alasan kenapa wanita tidak seperti kaum laki-laki. Oleh karena itu, waqad amilat al-yahudiyyah al-alamiyyah ala takhrib hadzal ajyal innama al-hat ala amal al-mar'ah kharij al-bayt. Ini salah satu propaganda orang Yahudi terhadap umat ini, bagaimana mereka mencoba menjadikan kaum wanita muslimah senang di luar rumah daripada di rumah mereka. Li'anna khurujaha minal baiti kharabun lahu thumma kharabun lil mujtama. Keluarnya wanita, ya berkarirnya wanita, bekerjanya di luar rumah lebih banyak, perannya lebih ya lebih besar di luar jika dibandingkan peran dia di dalam rumah, maka ini yang pertama kerusakan untuk dirinya sendiri dan kerusakan untuk masyarakat secara umum. Karena memang fitrah manusia itu wanita itu di mana? Di rumah. Makanya di antara perkataan para ulama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Makna ar-rijal qawwam di situ di antara maknanya yang dinukilkan oleh para ulama, bahwa seorang suami mampu menghadirkan kembali istrinya ke peran yang asal baginya. Peran asalnya di mana? Ini tentu tidak di hari yang di zaman yang sangat penuh fitnah ini tidak mudah ya. Tapi itulah tantangan kita kaum laki-laki. Apalagi kalau sudah jumpa di saat jumpa itu di tempat bekerja. Suami bekerja, istri bekerja. Mampukah nanti dia, ya sudah sekarang kalau sudah menikah nanti bunda ke rumah, atau ya saya aja bekerja, bunda harus di rumah. Ini tantangannya sangat berat ini, pilihannya berat. Kenapa? Karena ada sebagian orang tua, artinya pihak ketiga, katakan orang tua dia atau mertua bagi kaum laki-laki, itu sangat berat baginya. Ini yang pernah saya ceritakan. Ya, bahwa ketika salah seorang mahasiswi yang selesai di UIN lalu kemudian dia menikah beranak satu, kemudian tak lama kemudian beranak lagi sampai tiga sampai empat, sehingga komentar yang lahir yang didengar dari orang tuanya apa, kalau dulu nak ya hanya tugas kamu ya untuk melahirkan saja, maka dulu takkan kami kuliahkan kamu. Nah, ini kan bahaya ini, kalimat seperti ini. Ibaratnya anaknya itu tak ada guna. Kuliah S1 kemudian hanya di rumah. Karena inilah virus yang masuk. Bahwa seseorang yang berhasil itu
ketika dia kuliah lalu bekerja menghasilkan uang. Apalagi misalnya sudah S2. Jangan sampai pemikiran ini ada di kita. Kita kuliahkan anak kita untuk ilmu dia. Biarkan dia belajar agama ini. Untuk ilmu dia kita kuliahkan. Untuk agama ini agar dia faham kita kuliahkan. Jauhkan dari unsur-unsur dunia. Bersyukur dapat menantu yang faham seperti itu. Yang faham tentang tugas dia dan tugas istrinya. Disuruhnya istrinya ke rumah, kemudian ya mendapat tantangan berat dari mertuanya. Ternyata ya enggak puas kalau istrinya hanya di rumah, anaknya saja. Kalau anak perempuannya sudah menikah harus di rumah begitu saja, tidak punya pekerjaan di luar rumah. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, bahwa keluarnya seorang wanita itu akan menyebabkan rusaknya dia sendiri dan akan menyebabkan rusaknya ya masyarakat secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang bertanya ya, ala tasuddul almurabbiyatu awil hadanatu makanal um. Nah, ini kan masalah besar juga bagi kita. Bukankah ada sekolah, anak kami kami sekolahkan. Ada guru di situ. Ada pendidik laki-laki, ada pendidik perempuan. Bukankah itu cukup untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak? Apalagi peran kami sudah selesai nanti di malam hari saja atau di hari-hari libur saja. Tidak perlu lagi kami di pagi itu sampai sore berperan. Nah, bagaimana cara menanggapi? Wa hadat tasaul marfudun salafan ba'dama tabayyana anna 'alaqata ar-radi' bi ummihi 'alaqatan udwiyah fa huwa qit'atun minha wa laysa min al-murabbiyah. Maka kita katakan kalau ada orang yang berkata seperti ini, bahwa ini adalah perkataan yang tidak diterima. Kenapa demikian? Karena hubungan anak dengan seorang ibu adalah hubungan yang sangat kuat. Bahkan anak itu bagian dari dia dan tidak akan bisa digantikan oleh seorang guru. Gak mungkin dia akan bisa digantikan peran itu oleh seorang guru di sekolahnya. Karena keberadaan anak di rumah itu jauh lebih besar usianya, umurnya dihabiskan bersama orang tuanya jika dibandingkan dengan gurunya di sekolah. Walianna al-umma ta'tani bi radhi'iha bidafi'il hubb. Biasanya kalau seorang ibu ya memperhatikan anak itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Walaysa bidafi'il wajib wa syattani ma bainahuma. Bukan karena sebuah kewajiban dia memperhatikan seorang anaknya, tapi dia memperhatikan anak karena dia bagian dari dirinya dan seorang ibu tentulah mencurahkan kasih sayang. Berbeda dengan seorang pendidik, bisa jadi tugas yang dikerjakan oleh dia karena sebagai SOP yang ada di sekolah itu, ya kan? Tugas kamu selama di sekolah ini mengajarkan, mengajak dia duduk, mengajak dia berdialog, hanya sekedar tugas. Bisa jadi ada orang yang memang melakukan tugas itu penuh dengan kasih sayang, tapi bisa jadi ada orang yang memang hanya datang untuk menunaikan tugas sebagai seorang guru tanpa ya lebih dari itu. Tapi seorang ibu, seorang wanita ya al-muslimah, tentu dia menjalankan tugasnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, tidak sekedar dia menjalankan tugasnya. Fasattanu ma bainahuma, sungguh sangat berbeda jauh antara dua hal tersebut. فبينما تجد الأم سعادة في تنظيف رضيعها وتفعل ذلك والبشاشة على وجهها والرضيع يتأمل ابتسامتها يدرك الرضيع القرف والاشمئزار الباديين على وجه المربية ويتنظفه وتعتني به بدافع الواجب. Misalnya ketika seorang anak ya sedang ya dibersihkan oleh seorang ibu, yang barangkali anak ini ya buang air atau anak ini pipis misalnya, maka seorang ibu membersihkan ya kotoran tersebut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kecintaan ya, dengan penuh rasa kasih sayang.
bukan sekedar hanya tugas, tapi seorang guru bisa jadi itu dilakukan olehnya karena tugas yang telah ditentukan oleh sebuah lembaga. Tentu tidak akan sama. Hal ini juga pernah ditanyakan tentang kasus seorang ibu yang dia mengeluh tentang anak yang tidak dekat dengan dirinya. Ibaratnya ibu ini sudah terlambat kesadarannya terhadap sejauh mana kedekatan dia dengan anaknya. Dia merasa ada satu jarak antara dia dengan anaknya. Tidak merasa kedekatan hati dengan anaknya. Maka dia bertanya, bagaimana caranya Ustaz? Saya panggil dia tidak dengar. Saya nasihati dia tidak nurut. Saya kembali bertanya tentang proses sejak awal. Izinkan saya menyampaikan sesuatu. Bertanya kepada ibu. Dulu ketika anak ini usia 0 sampai 2 tahun bagaimana? Siapa yang menjaga dan mendidiknya? Setelah itu usia 3 sampai 5 tahun bersama siapa? Lalu dia sampaikan usia 0 sampai 2 tahun itu saya titipkan Ustaz sama pembantu di rumah karena saya seorang wanita yang bekerja. Yang kedua, ketika 3 sampai 5 tahun itu juga dititipkan dengan orang di rumah karena kami masih sibuk bekerja dengan suami. Saya bilang inilah sebab utamanya. Masih usia 0 sampai 2 tahun itu usia di mana anak itu mendapatkan kasih sayang, dekapan hangat, ya, pelukan hangat dari seorang ibu. Allah yang mengatakan, ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. 2 tahun disusui anak itu. Menyusui bukan sekadar hanya memberikan air susu, tapi dipeluk, dicium, diperhatikan. Sehingga terbentuk emosi anak itu, ya, perasaan anak itu kepada orang tuanya. Apalagi di usia 3 sampai 5 tahun itu usia yang emas di mana anak itu sangat dekat dengan orang yang mendidiknya. Maka jangan sampai masa-masa emas itu hilang dari kita. Biasanya usia-usia itu anak sangat suka meniru dan sangat pandai untuk melihat siapa orang yang sering bersamanya. Di usia-usia itu dia tidak mendapatkan suri tauladan dari orang tua. Maka wajar di saat anak sudah mulai beranjak besar, dia tidak merasakan kedekatan dengan ibunya dengan atau orang tuanya. Apa solusinya Ustaz? Solusinya adalah kembalikan ke asal. Dekatkan diri dengan anak itu dengan memeluk dan menciumnya. Ungkapkan kata-kata dan berikan qudwah, perhatian kepada anak itu. Dengan demikian ya, harapan kita dia sadar bahwa itu adalah orang tuanya. Makanya realita di lapangan kita temukan ketika mendaftar sekolah misalnya, kita temukan itu bahwa banyak sekali ya di dalam permasalahan ini terkadang ada yang mendaftarkan hanya sekedar ibunya saja, terkadang ada yang mendaftarkan pembantunya. Kota-kota besar bisa kita temukan itu. Ayahnya terkadang enggak hadir. Bapaknya enggak ada. Kalau bahasa kita, yatim sebelum saatnya. Anak ini sudah seperti tidak ada ayah. Ya, wujud ayahnya tidak ada. Fisiknya ada, tapi perannya sama sekali tidak dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, ikhwani, inilah kita kembalikan peran kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita bersama, sehingga ya kita punya harapan di hadapan Allah menjadi orang tua yang amanah dengan tanggung jawab kita bersama. Setelah kita membahas tentang peran seorang ibu, di mana Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi dengan memerintahkan dia di rumah, kemudian diberikan tugas kepada kaum laki-laki untuk memberikan nafkah kepadanya. Kemudian kita tahu bahwa besarnya
bahaya seorang wanita ketika dia sibuk di luar rumahnya, bahkan tidak hanya untuk dia dan keluarganya, bahkan untuk masyarakat secara umum. Dan yang berikutnya, bahwa hubungan anak dengan seorang ibu itu bukan sekedar hubungan tanggung jawab, tetapi anak adalah bagian dari darah dagingnya yang mesti dia berikan perhatian kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, pembahasan berikutnya adalah daurul ab fi tarbiyatil tifl. Nah, bagaimana pula peran kita sebagai seorang ayah? Ya, kita tahu bahwa peran ibu sangat besar di dalam menjaga anak-anak kita, dengan harapan anak-anak ini menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa di masanya. Pemimpin-pemimpin yang bertakwa, ya, bagi kaum yang bertakwa di masanya. Kita tidak ingin anak-anak kita ini besar lalu kemudian tidak memiliki kekokohan dalam bidang agama dan pemahaman. Disebutkan di sini, yatawaham kathiru minal aba. Ya, banyak kesalahan yang dipahami oleh kaum laki-laki, para ayah. Anna mas'uliyata tarbiyatit tifl taqa'u 'alal um. Bahwa tanggung jawab mendidik anak hanya ada pada seorang ibu. Wala yutlab minhu siwa ta'minil hajatil madiyyah li atfali wa zaujati. Tidak dituntut darinya kecuali dia menyediakan segala kebutuhan, ya, bagi anak dan istrinya. Ini sebagian orang, sebagian suami mengatakan, tugas saya hanyalah mencari nafkah. Padahal tugas mencari nafkah itu adalah salah satu dari sekian banyak tugas. Bukan satu-satunya tuh tugas. Beda ya. Salah satu dari sekian banyak tugas seorang kaum laki-laki adalah mencari nafkah. Bukan satu-satunya tugas dia. Jangan dipersempit tugas kita, ya, dengan hanya mencari nafkah. Fatajiduhu yaqdi mu'adham waqtihi kharijal manzil ma'al asdiqa. Sehingga dia merasa nyaman menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabat di luar rumah. Sudahlah, hari Senin sampai Jumat bekerja, di hari Sabtu dan Ahad pun pergi bersama-sama mancing dengan sahabat-sahabatnya, pergi touring, pergi main ini dan itu. Sabtu dan Ahad pun tidak di rumah karena tugasnya sudah selesai, merasa selesai karena sudah memberikan uang jajan untuk anak setiap pagi ke sekolah, di awal bulan dikasih, ya, dibayarkan SPP anak di sekolah, kemudian keperluan untuk di rumah pun sudah diberikan kepada istri. Dia sudah merasa selesai tugasnya, sehingga dia tidak perlu lagi menyentuh pendidikan anaknya dengan berdialog akrab, bermain dengan anaknya. Yang penting dia senang dengan sahabat-sahabatnya. Ini yang seperti ini keliru. Hatta idza ada ila baiti jalasa fi ghurfatihi muhadhiran zaujatahu kay la tasmah lil atfal bi ta'qiri safwi ta'ammulatihi aw ahlamihi wa huwa na'im. Bahkan kalaupun sudah pulang mancing di hari Sabtu, ada satu hari lagi hari Ahad di rumah, dia menyendiri di kamarnya, ya, bahkan dia larang ingatkan istrinya, jangan sampai anak-anak mengganggu istirahat saya. Masya Allah. Dan dia tidur. Hatta annaka taral baita fi halati ghairi adiyah. Kita melihatnya rumah dia seperti, ya, rumah yang tidak biasa. Ini aneh sekali rumah begini nih. Sudahlah Sabtu, ya, ada hari libur, dia pergi dengan teman-temannya. Hari Ahad ada waktu untuk bersama anak-anak, tapi kemudian dia memilih untuk istirahat satu hari. Tidak boleh anak-anak terdengar suaranya, ya, mengetuk pintu ataupun minta tolong. Diingatkan istrinya, saya mau tidur. Ini ayah yang tidak faham, ayah yang tidak mengerti dengan tugasnya. Padahal Allah Subhanahu wa Taala jadikan seorang ayah
pemimpin di rumahnya yang harus menjadi tiang yang kokoh bagi keluarganya, tempat sandaran yang kuat bagi anak dan istrinya, tempat mereka memberikan ya keluh kesah mereka, tempat mereka bercerita, tempat mereka untuk mengadukan segala ya permasalahan yang mereka hadapkan. Berikan ruang yang lapang, dada yang lapang untuk anak dan istri kita. Ya. Nanti bahaya kalau mereka salah tempat mencari. Nah, mereka cerita di luar atau ke orang lain. Kalau tempat bercerita di luar sana orang baik-baik, masih ada harapan anak kita baik. Tapi kalau sempat pula tempat cerita di luar sana adalah orang-orang yang tidak amanah, yang kurang iman, kita khawatir anak dan istri kita menjadi korban kerusakan mereka. Kita dengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Adapun pemahaman yang tadi itu adalah pemahaman yang salah. Bahwa seorang ayah yang mengatakan bahwa tugas saya hanya pada sisi mencukupkan ya sandang dan pangan keluarganya saja, tidak mengambil bagian pada sisi pendidikan anak-anaknya. Kemudian dijelaskan ammal abul mutafahim litarbiyah, adapun ayah yang faham dengan pendidikan, fayabda daurahu basitan mundhu syahr tsani aw tsalis min umri ar-radi'. Ayah yang faham, dia akan sudah memainkan perannya ya sejak anak usia 2 atau 3 bulan misalnya.
Haitsu yata'arrafu ar-radi' 'ala sawti walidihi. Di usia itu anak-anak yang masih bayi itu dia mendengarkan suara ayahnya dipanggil ini. Wa izdadu ma'numu at-tifl hatta yusbih dawrahu kabiran indama tanshaghilu al-um bil maulud al-jadid. Terus bertambah usia anak, bertambah kedekatan kepada ayahnya. Karena dia tahu ini yang memanggil ini suaranya suara siapa? Suara ayahnya. Dengan bertambah usia, bertambah kedekatan dengan anaknya, semakin besar perannya di dalam menanamkan kebaikan pada anak itu. Apalagi misalnya di saat istri melahirkan lagi, istrinya ya melahirkan lagi. Tadi anak usianya sudah 2 tahun, ya artinya sudah bisa dia bermain dengan ayahnya, dan kemudian bertambah lagi ketika istrinya melahirkan anak yang baru, maka tentu peran itu akan semakin berat dan semakin banyak. Maka disitulah tugas seorang ayah, rabtut tifl, dia mengikat ya perasaan hati jiwa anak itu dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Ya. Kita lihat salah satu bentuk contoh suri tauladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh kepada kita, kepada kaum ayah, para ayah, agar kita memberikan peran kepada anak-anak kita. Pendidikan, peran pendidikan, perhatian, kasih sayang. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangganya, disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya dia menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Bayangkan, dalam keadaan beribadah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, menggendong cucunya siapa? Umamah binti Zainab. Kalau Nabi berdiri, Nabi gendong. Kalau dia sujud, diletakkan di bawah. Wa kana dzalika fi salatil fariidhah, dan itu dilakukan oleh Nabi pada salat wajib. Ini salah satu bentuk perhatian Nabi SAW di dalam mendidik anak. Sampai pada salat wajib saja Nabi lakukan itu. Tidak hanya sekedar di luar salat, tapi dalam salat sekalipun Nabi menggendong cucunya. Kalau ada nanti ada yang menggendong anak di dalam salatnya, itu hal yang biasa. Tidak masalah. Kalau anak kita pengen ikut, tidak masalah, gendong dia. Asal anak kita bersih, ya, dan anak kita tidak mengotori masjid ini. Maka lakukan itu. Boleh kita lakukan, kita gendong. Kalau kita berdiri, kita angkat dia. Kalau kita sujud, kita letakkan kembali. Dalam kisah yang lain, bahwa Nabi sedang sujud, cucunya sedang menaiki punggungnya. Sehingga sujudnya Nabi itu agak terasa lama jika dibandingkan sujud sebelumnya dalam salat-salat yang lain. Sehingga ada sahabat yang mengira Nabi itu entah sedang mendapatkan apa. Saking lamanya Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Setelah salat baru diceritakan bahwa ternyata ketika salat tadi ada cucu saya yang sedang menaiki punggung saya. Saya biarkan dia selesai main sampai ya dia nyaman, baru aku bangkit dari sujud. Subhanallah. Kasih sayang dari seorang Nabi yang mulia untuk seorang anak yang kecil. Di satu ketika Nabi SAW jadi imam, ingin salatnya dipanjangkan bacaannya, tapi mendengarkan suara bayi yang sedang menangis di belakang, Nabi SAW memendekkan bacaan salatnya. Sehingga ini salah satu bentuk yang kita fahami dari Nabi SAW, kasih sayang terhadap anak-anak itu luar biasa. Betapa Nabi merasakan
sulitnya seorang ibu yang sedang menangis dalam masjid. Maka Nabi SAW ya memendekkan salatnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Di usia misalnya di usia 4 tahun, di usia 2, di usia tahun seperti Nabi bermain dengan cucunya di dalam salatnya, dibawa digendong. Usia 4 tahun misalnya, itu sudah mulai kita ya menemani anak-anak kita, ayashibahu ma'ahu kharijal manzil ilal masjid wassuq wa ba'dal aqarib wal ashab. Maka ajak anak-anak kita bersama kita, ya ajak anak kita bersama kita pergi ke masjid, kita bawa dia, kita ajarkan. Pergi kita ke pasar belanja, yuk ikut ayah, ikut abi, kita ajak dia. Pergi kita menziarahi keluarga kita, ajak anak-anak kita. Pergi bertemu dengan sahabat-sahabat kita, kita ajak dia. Kalau mau ikut enggak masalah, asal tidak mengganggu urusan penting kita. Kalau mau ikut, dan biasanya anak-anak di usia itu, Pak, memang mau ikut saja. Dengan usia-usia 3, 4, 5 tahun itu mau ikut saja kemana kita. Dan hal ini penting agar dia tahu tentang aktivitas ayahnya. Contoh, ya kita ke pasar misalnya, ajak dia dan ajarkan adab-adab ke pasar. Baca doa sebelum masuk pasar. Dan hati-hati di sana. Sampaikan kalau pasar itu tempat yang paling ya tidak baik di muka bumi ini. Maka baca doa, nak. Agar dia tahu kita belanja ini dan belanja itu, beli ini, beli. Agar anak kita, oh ternyata ayah saya, ibu saya, ini aktivitasnya. Jadi kalau yang terhidang di rumah itu sudah hasil aja itu. Gitu kan? Ibunya masak ini, ternyata ini berproses dia dapatkan itu. Agar dia faham aktivitas orang tuanya, perlu kita membersamai anak kita. Untuk membangun kedekatan kita dengan anak kita, ikutkan mereka dalam sebagian aktivitas kita, yaitu tidak mengganggu urusan umum kita. Ikutkan mereka. Dari hari libur misalnya, ajak mereka ya membersihkan perkarangan rumahnya, ajak mereka untuk membuang sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kita. Itu salah satu bentuk cara agar mereka ini tahu dengan aktivitas orang tuanya, kegiatan orang tuanya. Wa fi hadhihi shuhbah taftah ijtima' salim 'inda at-tifl, akan membuka wawasan, akan membuka ya bagaimana sosial seorang anak. Kami tasarrab al-qiyam allati yalmasuha 'inda walidih, dia akan menerima nilai-nilai kebaikan ya, ayahnya ya, aktivitas bermuamalah nampak sama dia, bagaimana dia berkata baik nampak sama dia, bagaimana dia menghargai orang nampak sama dia, bertemu dengan orang-orang keluarganya nampak sama dia. Begitulah sikap yang harus ya ditunjukkan oleh seorang ayah kepada anak, dan begitu pula lah anak kita akan bersikap kepada orang lain. Subhanallah. Maka di dalam pembahasan ya, kata Samiyah, ba'dul sifatil mushtaraqah indal atfal alladhina yaghibu ahad alwalidaini an tarbiyatihima am an tarbiyatihim wa minha alghira min atfal alladhina yatamatta'una biwalidayhim thumma tatawwar ila has. Ya, ada sifat-sifat yang terkadang sama antara ayah dengan anaknya ya, ketika salah satu dari peran orang tuanya tidak hadir, maka akan nampak ya, akan nampak kecemburuan yang sangat dalam pada anak ya, sampai kecemburuan itu jatuh kepada hasad, saking tidak mendapatkan peran dari orang tuanya, dari salah satunya. Maka ini ikhwan wa khatifiddin, ini hal-hal yang penting untuk kita cermati bersama, bahwa sekali lagi Islam memberikan posisi seorang ibu dengan posisi yang sangat mulia, tugas mendidik anak-anak di rumah dan menjaga harta suaminya. Di sisi yang lain, kita sebagai seorang suami pun harus berperan dengan peran yang baik ya kepada pendidikan anak-anak kita. Bukan kita mengecilkan ya peran kita dengan mencari nafkah saja, ya tidak memiliki peran untuk pendidikan anak-anak kita. Ini akan membahayakan generasi kita di masa yang akan datang. Tugas seorang ibu di rumah dengan mendidik anak-anaknya, tugas ayah lebih banyak di luar mencari nafkah,
namun tetap memiliki waktu yang berkualitas kepada anak-anaknya di rumah, tidak ya, tidak memberikan ya, tidak memberikan kebebasan kepada dirinya agar semakin hari semakin jauh dari peran itu, tidak, tapi kemudian dia harus kembalikan kepada rumahnya, dia harus kembali kepada rumahnya dan menunjukkan peran tanggung jawab itu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama kami yang menyampaikan dan seluruh kita yang hadir dalam majelis ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kita di mana pun mereka berada. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua dan pertolongan agar kita bisa mengamalkan apa yang bisa kita pelajari dalam pembahasan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.